السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أدا سلاسة تما فتوى العلامات التي يعرف بها مني المرأة Tanda-tanda yang dengan tanda itu bisa dikenali maninya seorang perempuan. seperti apa di antara tanda-tanda maninya perempuan ini? Ternyata pada fatwa ini mengutip dari dawahnya Asyikh An-Nawawi dalam syarah sahih muslimnya. Wala berkata An-Nawawi siapa Imam An-Nawawi fi syarhi sahih muslimin dalam syarahnya hadis sahih Imam Muslim. Wa amma maniyul mar'ati adapun maninya perempuan. Fahuwa asfaru raqiqun Berwarna kuning Dan tipis Waqad iya bayaddu Terkadang warnanya putih Lifad li quwatiha Karena melebihi Kekuatannya perempuan Walahu khasiyatani Mani perempuan itu Punya dua kekhususan Yu'arafu bihima yang dengan keduanya itu bisa dikenali kalau ini adalah maninya perempuan. Ihdahuma salah satu dari keduanya tadi anna raihatahu bahwasannya baunya maninya perempuan ihati maniyir ro'juli sama seperti baunya maninya lelaki bau mayangnya kurma atau bau adonannya roti atau bau putih-putihnya telur Wathaniyatu adapun yang kedua Ataladzuzu bi khurujihi Merasa enak, merasa nyaman dengan keluarnya Keluar mani maksudnya Wafuturu syahwatiha Dan lemahnya syahwatnya perempuan Akibah khurujihi setelah keluarnya mani Intaha keterangannya sudah selesai Pada fatwa ini Mengutip keterangan yang ada pada dawuhnya Sheikh An-Nawwi Dalam syarahnya sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan maninya perempuan itu berwarna kuning tipis dan terkadang berwarna putih karena melebihi kekuatannya perempuan tersebut. Kemudian, ada dua karakteristik: ada dua kekhususan pada mani perempuan ini, yang dengan dua kekhususan ini, mani perempuan bisa dikenali: satu, bau maninya perempuan sama seperti bau mani lelaki. Kemudian, yang kedua enak ketika keluar. Ketika perempuan mengeluarkan maninya, rasanya enak, kemudian syahwatnya melemah setelah maninya keluar. Paham ya? Keterangannya sudah selesai. Semoga bermanfaat.